penyelamatan atau pemulihan keuangan negara sebagai PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Periode 2 Januari sampai dengan 25 Juli 2024 per hari. Kejaksaan Negeri Nderekang, Kabupaten Nderekang, Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi, di mana pada 25 Juli lalu berhasil melakukan penyelamatan uang negara sebesar 742 juta lebih. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nderekang, Fadelis SH, saat menggelar press release di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Nderekang, di mana saat itu masih dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024. Dalam kesempatan itu juga turut hadir Kepala Seksi Intelijen, Kepala Pidana dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Nderekang. Kejari menjelaskan jika pemulihan atau penyelamatan keuangan negara tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan SKK, PJ Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Nderekang, di mana ditemukan kerugian negara sebesar 489 juta lebih dari pembangunan Rumah Sakit Pratama Sudu. Sementara dari tindak pidana khusus kejaksaan mendapatkan pengembalian kerugian negara sebesar 30 juta lebih. Bidang tindak pidana umum sebesar 60 juta lebih, bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan senilai 161 juta lebih, dan bidang pembinaan sewa rumah dinas sebesar 1 juta lebih. Kepala Kejaksaan juga menyampaikan jika pihaknya akan terus berupaya melakukan pengejaran terhadap uang negara pada kasus-kasus korupsi dan kasus lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian negara. Dari Nderekang, Sulawesi Selatan, Herman Mada, Jurnal TV, mengabarkan.